Arus deras banjir di jalur lintas Sumatera di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Kota Nopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, menyeret sebuah minibus yang sedang melintas hingga tercebur ke sungai berarus deras. Saat kejadian, minibus yang mengangkut 3 pegawai Bank Sumut bersama seorang anggota polisi tak dapat mengelak arus deras banjir hingga akhirnya terseret. 2 penumpang sempat melompat dari minibus naas tersebut, sementara 2 penumpang lainnya hilang bersama minibus yang terseret arus deras sungai. Ada di dalam 4 orang, kepala cabang Bank Sumut Kota Nopan 1, anggotanya 2 orang, ditambah 1 anggota polsek. Yang bawa penumpangnya sampai sekarang, informasi yang kita dapat, 2 orang selamat, 2 orang belum ditemukan sama mobilnya. Yang 2 selamat di mana? Yang 2 selamat sekarang ini berada di satu tadi kami tengok tadi di puskesmas. Polisi bersama BPBD setempat masih menyisir sepanjang aliran sungai untuk mencari 2 korban yang masih belum ditemukan. Dari Mandailing Natal, Ahmad Husin Lubis, iNews melaporkan.